Oke guys, kita balik lagi di game Pokemon Legend Arceus ya guys. Dan kita akan langsung aja guys untuk melanjutkan perjalanan kita guys. Di sini kita akan menghampiri Palina. Di sini kita sudah membuat membuat balm ya guys ya, dengan makanan favoritnya dari Arcanine di sini. Jadi kita akan langsung aja guys ke sini sampai Palina dan are you ready Maxi? Yes, I'm ready. Oke, Maxi, mohon melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Arcanine gue ya, kata Palina. Akhirnya dia sudah menjadi Lord, tapi kita harus membersihkan frenzy atau sambaran petirnya itu guys ya, supaya dia tidak makin menderita. Oke. Okay. Oh, I see. Katanya kata si Irida kita harus benar-benar menjaga pertahanan kita guys, karena si Lord Arcanine ini bisa aja meluncurkan attacks yang secara tiba-tiba dan mengumpulkan cahaya di sekitarnya. Oke. Okay. Oke, Irida. Oke. Okay. Oh, wow. Wow. Oke. Okay. Lord of the apa tuh tadi? Island ya? Wow. Maka akan ada keterangannya suruh ngapain. Oh, seperti biasa ya. Aduh, buset. Oh, oke, wow. Oh, wow, not good. Waduh, mamam kau, mamam, bahaya. Oh, suruh ngapain deh gua? Mampus, mamam. Oh my god, susah juga ya. Oh. Aduh, meninggal kita, guys. Susah ya. Wow, oke. Okay. Battling Arcana, where Arcana? Oke. Okay. Oh, oke okay, katanya. Oh, katanya selama dia tadi ngumpulin cahaya itu, kita harus lempar balm sebanyak mungkin, tanya guys. Oke. Okay. Oh. Oke. Okay. Mulai dari nol ya. Oke. Okay. Oh, lawan berlawanan arah ya, guys ya. Oke. Okay. Gue udah ngerti caranya. Oh, duh. Oke, okay. Kita harus lawannya berlawanan arah, guys. Oke, okay. Aduh, salah dong. Oke. Okay. Oke, okay. Nice. Nah, ini guys katanya suruh lempar-lemparin ini, lemparin bom sebanyak mungkin katanya. Oke, okay. Wah, oh, I see, begitu caranya, baik. Ini dia, kita pakai Pokemon air aja guys ya. Dia listrik kan, api ya kalau nggak salah ya. Salah nggak ya? Aduh. Gua nggak hafal guys, suka nggak hafal. Oke. Okay. Gen Headbutt! Apakah efektif?
Efektif lumayan. Oh, mano. Oke. Aduh, Delta style lagi. Oke, belum meninggal. Aduh, lagi 3 kali nyerangnya, coy. Oke. Oke, kita recover dulu aja. Harusnya bisa sih. Oh, di avoid, bagus. Mantap. Aqua Tail, apakah efektif? Oh, efektif, coy. Mantap. Oke, ayo terus. Kita harus membuat dia sembuh, guys. Oh, wow. Oke, kita lawan arah ya dia. Dia ke sini, kita ke sana. Oke. Udah tahu nih polanya nih. Oke. Oke, lawan arah ya. Ayo kumpulin tenaga. Oke. Good. Oke, lawan arah, so far so good. Oke, nice. Oke, dia ngumpulin ini ya, bola api. Kita hancurkan. Ayo lempar bom yang banyak. Oke, ayo. Oke. So far so good. Oke, kita pakai Snorlax aja, guys. Sama-sama besar kan ya. Wah, gede sekali. Sama-sama gede. Oh, not good. Oke, kita pakai Zen Headbutt. Berhasil. Efektif sekali, coy. Mantap. Oh my, not good. Not good. Oh, setengahnya doang dong berhasil diperoleh dari itunya, HP-nya, kena lain. Oh my. Oh my, aduh. Gak apa-apa, kita bisa langsung serang dia pakai Zen Headbutt. Harusnya melintoy sih, melintoy. Nice. Oke, kesempatan kita lagi guys untuk melemparkan bomnya, ayo. Tinggal satu lagi. Oke. Oh. Oke, lawan arah. Kok di sini masih ada apinya? Oke. Oke. Oke, ngapain dia ke sana? Oh, wow. Oke. Itu apinya bisa nyala kayak di situ. Oke. Dikit lagi. Oh. Aduh, nggak bisa, coy. Gimana caranya ke sono? Oh my god, not good. Aduh. Oh. Aduh, kalah lagi. Kita bisa continue aja, guys. Jadi nggak terlalu jauh, guys. Oh my god, not good. Ah, nyaris sudah mau berhasil, guys. Padahal. Continue battle. Oh my god. Previous progress aja. Oke.
Oke. Dikit lagi sih guys, ini tapi ada apinya di sini nih, kita nggak bisa lewat coy. Oke, dikit lagi. Ini ada apinya coy, nggak bisa lewat. Aduh, nggak bisa lewat, ada apinya. Oh my god, gila coy. Oke. Oh, oke. Berhasil. Mantap. Huf. Berhasil kita, guys. Menenangkan dia, menyembuhkan si Arcanine, guys. Oke. Wow, keren banget, coy. Lord kita yang satu ini, guys. Wow. Katanya cahaya anehnya yang itu meninggalkan Arcanine dan hilang menuju ke Space Time Rift. Oke. Oke, dikasih plate kah? Claim plate from Arcanine. Oke, mantap. Yay. Oh, siapakah dia Aro-Aro ini? What was that two different Arcanine yang crash just now? Ada dua Arcanine yang menangis katanya. Oh, wow. Bayangannya aja, guys. Oh. Oke, kita dia mengerti, paling enggak mengerti, guys. Oke. Okay. Lord of the Island ya guys ya, Arcanine. Oke. Okay. You and I must now live apart. Oh, katanya suruh Palina sama si Arcanine itu harus hidup terpisah guys katanya. Jadi kita bisa mengerjakan pekerjaan yang berbeda katanya. Oke. Okay. Oh, bagus banget sih, keren banget sih dia. Iya, dia lebih kuat sih jadwalnya, lebih kuat. Kuat banget coy, gila. Udah alpha. Oke. Oke. Pergilah Lord Arcanine. Your rim awaits. Oke. Kata Iskan katanya, apakah cuma gue doang yang mendengar merasa seperti mendengar tangisan dari Lord Arcanine sebelumnya katanya. Oke. Oh. Oke. Si Iskan katanya bilang si Palina bercanda guys ya. Katanya dia si Iskan tuh orang penakut ternyata guys. Katanya berarti selama ini gue udah mulai mendengarkan suara tangisan hantu dong katanya selama ini. Oke. <Okay. laughs> Malina bisa aja lu tutup panci. Oke, okay, it says sama-sama Palina.
Siap. Iridanya nggak datang dong, aneh juga ya. Nggak nyamperin dia. Oke. Udahlah jadian aja berdua lah. Maxi. Ah, si drama queen mulai lagi. Ini itu ya, drama sekali orangnya, drama queen sekali ya. Oke. Oke. Enggak lah, selamat. Si Irida itu kayak itu guys, kayak apa, kayak merasa dirinya sebagai lord, leader clan itu kayak selalu telat dan gak berfung apa, kayak gak membantu sama sekali guys. Padahal dia dibantu kok, ngasih tahu informasi tentang Balmnya kok. Katanya dia datangnya telat, terus kasih tak kasih tahu tentang Balm. Katanya itu yang bisa dilakukan tanpa gue katanya. Gue deserve gak sih untuk di untuk mendapatkan suatu apa kenalan untuk kontribusi yang walaupun sedikit ya ampun. Yang penting lo bantu, lo ada di sini, kenapa sih? Oke. Okay. I'm watching, I finally see. Oke. Okay. Katanya setelah melihat kita, dia jadi tahu apa yang mau dilakukan katanya guys. Katanya dia mau melindungi seluruh dari wilayah Hisui katanya. Oke. Okay. Ah, ngajakin berantem lagi dia. Battle tapi next time katanya guys ya. So we can grow strong enough to be of help to you and okay. And to broaden the horizon of the world I see. Oke. Okay. Noted, boss. Oke, katanya gue harus berterima kasih juga kepada Lina atas lesson yang diberikan katanya. Ngegosip dia berdua. Katanya juga mau tahu guys hubungan sama si Iskan. Oke, iyalah. Oke, kita balik ke Kamado dan di sini kita akan jam true aja guys ya, jadi kita nggak buang waktu di sini, kita akan fast travel ke camp. Oke. Okay. Oh iya, sebelum kita save dulu ya guys, sebelumnya kita save dulu. Oke. Okay. Kayaknya belum ada yang perlu kita laporkan ya. Oke, okay, sebelumnya kita sembuhin Pokemon kita dulu di sini. Oh tidak ada guys, nggak ada yang perlu di recover. Oke, kita langsung ke Kamado. Lapor ke bos kita. Yes. Jadi kita sekarang mah udah bisa langsung pergi gitu guys, nggak harus laporan dulu ke Laventon. Dulu kan kalau di awal-awal harus laporan ya. Sekarang udah nggak perlu laporan, jadinya udah enak sih. Dan di sini makin banyak side mission, tapi nanti aja side missionnya. Oh iya. Ngomong-ngomong set mission, nanti gue harus mampir ke bawah ya guys ya. Nganterin pot-pot yang tempo hari kita kumpulin guys. Aduh, set mission lagi. Oke. Okay. Commander di atas kan ya. Kita perlu ke Kamado kan ya. Oke. Okay. Ya, Kamado di atas. Halo bos, kita balik lagi, bertemu lagi kita.
Kerja yang bagus di Cobalt Island, Cobalt Coastland maksudnya. Oke. Oke, katanya effort kita itu menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan Galaxy Team, tapi juga Proclan as well. Oh iya, katanya dia berharap effortnya kita itu juga berdampak pada, memberikan dampak pada Space Rift, Space Time Rift-nya itu ya guys ya. Oke, dia jadi masih penasaran sama origin kita dari mana katanya. Oke. Remain through the mission. Oke. Lordless Island complete. Yay. Mantap. Apakah ada misi lain dari si bos kita si Kamado? Oke. Sepertinya kita makan seperti biasa di tempat di Benny. Bergosip kita di sini bersama teman-teman kita. Oh, kata Benny, kata kalau misalnya rasanya agak beda hari ini potato mochinya, kata karena kita dia menggunakan api dari Pokemon untuk memanggangnya. Oke, bon appetit. Bisa aja lu Ben. Kelahiran dari Lord apa New Lord Pokemon katanya guys, katanya suatu pemandangan yang suatu pemandangan indah katanya, sampai katanya si Laventon harusnya aku datang sendiri ke Fire Spirit Island untuk melihatnya guys katanya. Bisa aja lu Akari, katanya si Akari bayangin aja sih si Laventon naik di badannya Basculegion katanya. Oke, wait. Ada something wrong lagi, guys. Sebentar ya, guys. One eternity later. Oke, kita sudah kembali, guys. Di sini. Dan Laventon, come now. Lu tau lah seberapa buruknya koordinasi gue, katanya. Untuk lempar pokeballnya nggak bisa, katanya. Oke. Laventon. Oke. Oke, yang penting dia mah kerjaan Pokédex-nya katanya. Oke. Mantap. Sip, kita tidur, habis makan, kita tidur, enak banget ya kehidupannya kalau kayak gitu ya. The next day. Lagi stretching seperti biasa. Oke, siapakah dia? Selamat pagi. Wahai, siapapun kamu yang datang dari langit. Katanya Komandor Kamado bilang, katanya suruh kasih tahu kalau kalau misalnya dia apa kita ditunggu untuk kedatangannya di kantornya. Oke, ada apakah ini? Mission baru lagi? Dan itu siapakah karakter baru lagi ya guys? Oke, ada Adaman di sini. Oke, perintah selanjutnya. Oke, ada apa nih bos sekarang bos? Oke, kita akan ke wilayah baru lagi guys, namanya Coronet Highlands ya guys ya, untuk menyembuhkan another frenzied noble Electrode. Oh, ini berhubungan sama Lord of the Hollow. Oh, nice. Electrode yang mana ya bentuknya ya? Kayaknya bentuknya kayak magnet itu deh guys, kalau nggak salah ya. Mungkin gua salah. Oke. Oh iya, dia kan Pokemon listrik ya, Electrode ya soalnya. Jadi
katanya jadi karena kena frenzy lagi makin besar lagi katanya Jaya Aba blastnya katanya. Oke. Bagin, oke. Ini katanya karakter baru ya guys ya. Tidak katanya. Kita tidak perlu permission untuk naik ke. Oh, save it katanya. S. Oke, siapa kayak marah-marah di situ? Oke, siapakah dia?